Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini channel Mr. Gaming. Oke, kali ini saya bakal mencoba untuk bermain game game horror apa ya? Kalau ini kalau enggak salah ini game horror, guys. Tapi kalau enggak salah namanya itu The Daydream ya, guys ya. Oke, dan di sini kita langsung mulai aja. Let's go. Dan di sini brightness-nya kita atur. Oh my god. Volumenya gede banget. Mantap. Oke, brightness-nya kita fullkan aja. Nah, Daydream Forgotten Sorrow. Nah, gitulah ya. Oke. Dan di sini option ray tracing kualitas high. Enable semua ya, guys. Oh my god. Ini kenapa nih? What happened, coy? Agak nge-lag, kan? Kayaknya agak nge-lag deh. Iya, agak nge-lag, coy. Buset dah. DLSS-nya coba kita ke quality aja kali ya. DLSS boleh deh. Ini harus kita ini, coy. Full screen boleh. Full screen, guys. Oke. Terus apa lagi? Quality atau ultra performance? Quality aja. Oke, let's go. New game. Oke. Penasaran nih, guys. Bagaimana alur ceritanya, guys? Penasaran nih, bro. Ada capung. Di malam yang sangat indah sekali ya, guys ya. Oke. Oh. Oh my god. Oh. Saya baru ingat, ini game mirip banget, guys, sama game Little Nightmare ya, guys ya. Maksudnya konsepnya gitu. Agak mirip. Oke. Ini kita di mana? Oh my god. Apaan itu? Ayo, kabur. Oh my god, agak ngedrop, guys. Agak ngedrop sedikit. Kabur. Kabur. Ah, gimana? What? Udah jatuh aja, buset dah. Gimana, cok? Lari. Oh, enggak. Kayak gini. Oke. Belum selu loncat ya. Sorry. Salah. Kabur. Ya, aturan ke pintu. Salah. Sorry, guys. Aduh, noob banget gue ya. Lari, coy. Salah gue. Oke, lari ke sini. Nice. Oke, lari ke sini. Oke, nice. Baru jam. Nice. Lari. Nice. Oke. Kita tutup. Tutup. Nice. Nah, dikunci. Oke, nice banget. Itu tadi apaan, guys? Serem banget, euy. Oke. Dan di sini ada apa? Oh, ada sebuah lukisan kincir angin, terus juga ada sebuah patung. Patung apa itu, guys? Patung persembahan kayaknya. Bentar.
Dari sini kita ditemani siapa ini? Kayak boneka beruang gitu ya. Oke. Wah, nostalgia guys sama game Little Nightmare ya. Oke, dan di sini kita harus mencari apa? Oh, suara apa itu? Oke, pick up. Terus buang. Oke, kita lempar si beruangnya. Oke, ini gimana? Oke, kita naik. Oke, nice. Terus kita kemana? Suara apa itu, guys? Apa yang kita harus ambil, guys? Oh my god. Pecah, 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 pecah. Dari masalah ya. Ini apa? Apa yang bisa grab? Bentar, kontrolernya itu apa ya, guys ya? Kita keliat ke kontrolernya dulu ya. WASD. Terus interact-nya itu live, left mouse interact. Oke. Okay. Jump, sprint, ini terus ini untuk nunduk. Comment. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Back, back. Let's go. Oke. Okay. Kita langsung ke sini aja. Bener-bener ini konsepnya mirip banget sama Little Nightmare 1, guys. Oke, ini interact. Apa yang buat apaan ini? Oh, ini kita dorong kali ya. Bisa enggak kita dorong? Oh, bisa. Bisa. Asli, guys. Nostalgia banget sih sama game Little Nightmare 1. Boleh-boleh nih, guys. Ini apaan, coy? Cairan apa sih ini? Warna hitam, coy. Oh my god. Tapi kayaknya nggak berbahaya ya. Kita injak juga nggak ada apa-apa. Oke, bentar. Oke, nice. Nunduk. Ayo, woi. Wah. Ya ampun. Ayo, nah, nice. Ah, beruangnya nyusahin. Ayo beruang, let's go. Let's go, let's go. Suara apa dah? Oh my god. Oh my god, suara apa itu? Oh my god. Oh my god, oh my god, kaget gua. Kagetnya bukan main loh. kaget. Aduh. Sorry guys, agak ngeprem loh. Bentar. Ini gamenya berat banget ya? Kita medium deh. Nah, dah. Kita grafiknya medium aja, guys. Soalnya jujur gamenya agak berat ya ini. Oke. Grafiknya kita turunin ke medium. Apa ini? Oh my god. Apa itu, coy? Ini kita turun. Oke. Ini kok kayak agak ngeprem gitu ya? Saya bingung, coy. Oke, ini kita di kamar mana nih? Itu beruang lagi ngapain? Ambil apa dia? Oh, ini ada rel. Oh. Ngapain itu beruang? Oh, ini kita mungkin pasang di sini, guys. Oke. Terus gimana? Oke. Oh, ini mungkin ada colokan. Bisa nggak kita ambil? Oke, kita colokin. Nice. Nah. Tuh, naik tuh. Naik. Nah. Wih. Achievement terbaru, guys. Kita dapat achievement ya. Oh my god. Ini kemana dia? Oh. Kita harus dorong relnya. Let's go. Ayo kemana ini? Ayo kita ikutin deh. Masih agak ngeprem ya. Oh my god, kok jatuh ke bawah sih? Ini apa ini? Ada gerbong. Oke. Dan di situ masih ada kayak lukisan kincir angin sama jembatan. Ini gue nggak tahu konsep itu kayak gimana. Jatuh. Untung aja. Gue nggak tahu ini konsepnya bakal kayak gimana, guys. Bingung, guys.
Ini enggak ada ini lagi kah yang bisa kita interaksi? Di sebelah kanan itu ada suara pintu, guys. Pintu apa dah? Oh my god, serem banget. Oke. Okay. Terus kita kemana lagi nih? Sepertinya kita harus ke sini. Oke, okay, harus kita buka. Cermin. Oke. Okay. Itu suara apa? Pintu kriet-kriet. Oke. Okay. Itu suara apa, coy? Oh my god. Oh my god, itu suara apa? Suara apa? Oh my god. Ini gamenya agak ngeprem-ngeprem ya. Agak ngelag-ngelag, guys. Apa kita kelauin aja ya? Ah, grafik low deh. Tapi nggak tahu dah. Coba mungkin kita ke high. Ini kita ultra performance saja. Bakal ngelag ya? Oke. Okay. Oh my god. Apaan itu? Hey, beruang, beruang, beruang. Nah, kamu naik ke situ ya. Hah. Nah, kayak beruangnya udah naik ke situ. Hah. Hah. Terus? Ini gimana, coy? Nah, nice. Gitu dong. Itu caranya tadi gimana, ku? Saya masih kurang paham, guys. Oke, di sini ada lukisan anak sama bapak ya. Oke, dan di sini ada kita ada di kamar kerajaan, coy. Oke. Apaan itu? Apaan itu, coy? Itu siapa? Itu siapa? Oh my god, itu siapa? Itu siapa, coy? Oh my god. Itu siapa? Yang di balik dinding. Oh my god. Oh my god. Gak ada siapa-siapa, coy. Oh my god. Nah, terus tadi siapa dong? Hello. Oke. Okay. Waduh, suara kriat-kriatnya itu mengganggu sekali loh. Oke, okay, ini suruh ke mana kita? Salah. Oke, okay, kita suruh ke atas. Kita kemana? Oke, okay, kita suruh ke sini. Oke. Okay. Oh my god. Oke, okay, nice. Kita sudah masuk ke ventilasi lagi. Itu suara apaan? Oh my god. Oh my god. Aduh, ya meninggoy kah? Wah, meninggoy. Wah, ini kita kemana, guys? By the way, oke, okay, nice. Oke, okay. Oh, kita harus ke sini. Nice. Oke, okay, terus kita turun. Wah, ini mirip banget sih sama Little Nightmare 1, guys. Sisik ya kalau nggak salah. Nah tuh, konsep bathtubnya juga mirip. Terus konsep raknya juga mirip, ya kan? Kayaknya propertinya nggak tahu, kayak entah niru apa gimana dah. Noh, wow. Ini game plagiat banget sih. Oke, ini terus apain kita? Oke. Oh my god, ya, meninggoy. Oh, kita nggak boleh kena itu. Terus kita gimana nih? Biar caranya.
biar cara yang gak kena. Bentar, biar cara yang gak kena itu gimana? Gak bisa coy. Yah, gimana ya? Ya ampun guys, guys. Ternyata guys, itunya loh, ininya, ya ampun. Nih, ininya guys. Ternyata harus kita puter. Aduh. Gokil, gokil. Aduh, emang noob banget ya. Bisa-bisanya loh, gak kepikiran. Oke, terus kita kemana lagi? Kita ke sini. Nice. Oke. Pipanya banyak banget guys. Oke, ini kita kemana? Wih, apa itu? Oh my god. Ih, tangan apa itu coy? Wow. Wah. Wah. Wah, tolong, 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 tolong. Wah, nice. Kabur, 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 kabur. Kabur, 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 kabur. Ih, serem banget, asli serem. Kabur, kabur. Oh, checkpoint. Oh, setiap checkpoint agak ngelag ya. Ini save game checkpoint, guys. Oke. Sini ngapain? Oh my god, kok agak ngelag? Nih kita, ah, oh bentar, kita tarik ke sini. Oke, nice. Oke, oh ternyata kayak gitu guys. Oke, terus kita kemana lagi nih? Ini di ruangan apa guys? Itu patung yang kita lihat dalam lukisan gak sih? Coba kita kesini dulu guys. Oke. Oh my god. Apakah kita harus kesana? Oke. Grab. Nah, ini gimana dah? Oh ya bener, kita harus kesini guys. Kayak kita nggak bisa kesana deh. Nah, oh iya, kita harus parkur coy. Cara interaksinya gimana ya? Kasih beruang. Buat interaksi ke beruang gimana ya? Soalnya si beruang nggak jelas. Ini gimana lagi coy? Ayo beruang, masuk beruang. Nah, ini kita udah kesini nih. Enter. Apa, mencet apa? Ayo. Nah, gimana ceritanya ini? Beneran dah, ini gue nggak tahu komen-komennya dah. Ini gue tahu dia ntar pasti suruh kesana. Terus ntar naik itu, kita harus kesana tuh.
Cuman ini beruangnya gimana beruangnya? Kan beruangnya on kan? Gak bisa cok. Seriusan dah. Ini gimana caranya ya? Ada get the grab interaksi. Lu masuk beruang, gimana caranya dia biar dia masuk ya? Nah, ini putar. Oke, oh mencet spasi. Ya ampun. Oke, dia udah masuk. Nice banget. Lepas guys, lepas guys. Oke, nice. Udah masuk. Oh ya, mencet spasi. Oke. Nice. Ke sana. Oke, pencet. Ayo. Ah, ya ampun, gitu aja ya. Ribut banget ya. Woi, pencet. Jalannya lama banget lagi. Oke. Kita parkur. Kita parkur. Nice. Nice. Yuk. Oke. Nah, gitu doang guys ternyata. Ya ampun. Belum, belum, belum. Ini belum ada putarannya, coy. Kita harus nyari putarannya dulu nih. Kita cari dulu, oke. Kita carinya di mana? Ini ada patung, patungnya patung siapa ini? Kok agak serem ya? Ntar kita cari-cari dulu nih. Ini kah? Kok nggak ada ya? Wait a minute. Bentar, bentar. Di sini ada nggak sih? Oh nggak ada, coy. Lah. Terus? Oh. Oh iya iya itu tuh 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 tuh. Beruangnya mana beruangnya? Lah beruangnya mana coy? Hah? Beruangnya mana? Wah nggak jelas beruangnya hilang. Woi, beruang. Beruangnya mana, coy? Ah, beruangnya hilang, coy. Udahlah, gue mending goy dulu dah. Nggak jelas. Beruangnya nggak tahu kemana, guys. Nah kan, tuh beruangnya ada kan? Nggak jelas, beneran dah. Tuh, gue suruh ke situ dulu. Ayo beruang. Ah, kok nggak bisa sih? Ayo beruang, situ beruang. Nah. Ambil. Nah. Nice. Eh, bentar bukan begitu. Ya ampun, salah. Salah. Nah. Salah. Sorry. Oke, nice. Kita tarik sini. Oke, kita tarik lagi. Nice. Patungnya sudah terbuka, guys. Oh my god. Apaan itu?
Oke, kita masuk. Ruangan rahasia ternyata, guys. Seperti itu toh. Mantap. Ini kita di mana, guys? Oh my god. Sepertinya kita ada di atas ya. Oke, ini kita kemana? Suruh ngapain? Oh my god. Salah. Woi, salah, woi. Taruh lo. Oke. Terus kita interact. Oke, nice. Ayo. Kunci. Nice. Nah, baru benar. Oh my god, ini mau retak, coy. Ngeri. Ayo. Ayo, beruang. Ntar itu jatuh itu. Gua ngerinya. Jatuh itu. Oke, loncat. Loncat. Nice. Oke, putaran lagi. Oh my god. Bisa nggak ya? Oke, nice. Oke, nice. Oke, bisa. Nice banget. Oke. Ini gamenya agak nge-lag loh. Oke, nice. Ini kita kemana lagi? Oke. Ini kita interaksi apa? Oke, ke sini. Bentar. Bentar. Beruangnya gua tahu nih. Beruang. Hei, beruang. Kamu naik ke sana. Nah, aku naik ke sini. Bentar ya. Hei. Kok? Nah. Aduh, salah. Aduh. Nah. Ayo. Lah. Gimana ceritanya? Ya ampun. Ruangnya nggak jelas. Ayo beruang, ke sana beruang. Lompat. Nah, nice. Ayo lompat cepetan. Ke sana. Nice. Nah. Terus ini buat apa? Ini buat apaan? Terus ini buat apa? Gimana? Ini buat apaan? Oh, buat yang di situ. Buat lukisan kali. Oh iya, benar buat lukisan. Oh, lo ke sana. Bukain dong. Bukain. Oke, okay, nice. Thank you, beruang. Thank you. Buset, langsung ngibrit aja dia. Wow. Wih. Air lautnya bagus banget, guys. Oh my god. Wih, dunianya bagus juga, coy. Wow. Fantastic. Wah, asli sih. Air lautnya bagus, coy. Wow.
Oh, kita harus ke mercusuar itu kah? Oke. Oke, ini kita turun kah? Oh ya, turun. Tapi by the way, episode kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu ya guys ya. Oke, subscribe, like, and comment. Kalau kalian suka, share. Gue di sini Misteri Gaming. Terima kasih. Dan bentar, kita ulang penutupannya ya. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video gue kali ini. Sorry guys kalau misalkan videonya ibaratnya kepanjangan dan gue banyak matinya ya di sini. Soalnya di sini jujur baru gameplay pertama, kedua sih. Sebenarnya pertama udah pernah main, cuman udah lama nggak main dan gue pengen main lagi ini, mencoba untuk main lagi. Tapi gue belum pernah namatin ya. Dan di sini gue nggak tahu, maksudnya kayak jalan ceritanya kayak gimana, terus juga fitur-fiturnya juga kayak gimana, gue nggak tahu. Dan ya, sorry kalau misalkan gue noob. Dan terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.